lagi ambilin jeruk ya. Pak Sarsi itu ambil jeruk. Labuku udah siap ya. Sekarung guys. Beli labu sekarung untuk wondes pagi ini sama daun bawang sama bawang putih. Jeruknya lagi dibungkus. Ini jeruk limau. Belanja di Pasar Palmerah. Posisinya kalau ini kita keluar pas di sana itu stasiun Palmerah. Sayuran oke nih. Timun hijau apa tuh Pak? Pare. Timun Jepang. Oh, timun Jepang. Jadi dia belinya dari Jepang jauh, Mas. Lur dari Jepang jauh. Ini ke jantan. Mau beli jengkol ada. Jantan ada. Kilo kencur ya, Pak, seperempat. Kencur seperempat ya. Santai mau santai, dahulukan. Dok, katere gorene, Dok. Dok. Lah. Dok. Nah, 40. Gini? Iya. Orang gope solo, Pak. Ibunya buangin nih, gini-giniannya. Oh, iya. Sebenarnya di dalamnya enak, Ibu. Manis sih. Ya. Sampai hijau-hijaunya. Nah, ini manis sebenarnya, Bu. Loh. Manis. Biasanya kan di sini. Wong senenge daune tok kok. Jangan dipaksa, Pak. Brokoli. Kok sampean enggak jualan daun kale, Pak? Daun kale. Daun kale apa? Ada namanya daun kale. Kayak jenisnya kan apa kan? 40 itu. Kayak bayam tapi wiju. Lebih panjang. Lebih tebel. Lebih tebel. Itu nih aku neng kopro kono rebutan tuh. Aku nanam sendiri kurang begitu bagus. Nah yang tengah ini malah kaya. Nandur neng pot kan? Oh, tempat. Boten. Ini berapa, Ibu? 8 aja kan mau. Kurang. Malah tawuran. Tawuran. Toko apa ini libur ya? Toko apa ini libur? Minggu libur. Itu berapa, Pak? Jadi 40 aja. Ini datang. Sama teman 45 lah. Dimasak apa, Bu, jengkol? Semur. Semur. Pakai daging berarti ya? Dari semur gitu. Semur jengkol. Semur jengkol. Jadi nggak tahu, Mas.
Minumnya diminum minum kopi? Enggak, masaknya pakai kopi. Jadi oh. Enggak. Terima kasih. Enggak bau. Kasih gula juga? Di sini enggak. Kalau dia kan bau. Oh. Masaknya pakai kopi katanya enggak bau. Kasih gula terus diudek ya diminum. Kopi go. Kopi jengkol ya. Ah, unik juga ibu tuh. Kalkulator ya, pakai kertas. Dia tak patus talirian ya. Jangan sambil nyari yang Leo. Apa? Jangan sambil nyari yang lain. Ya, bosan-bosan. Yang di rumah nunggu. Ini Pak Sardinonya lagi nyari tali guys. Saya nggak punya tali. Bu, tuh tali pira lagi. Busum ini mana busum ini? Bumi ini mana bumi ini? Mau sholat subuh kali ya. Baru teko-teko. Ih, suasana pasarnya udah mulai agak melenggang, melenggong, menyepi. Tapi yang jualan masih banyak. Ini ayamnya masih banyak. Apa? Gimana nggak tahu. Ya begini guys. Ini busum ini. Tiap hari modal belanjanya 10 jutaan bahkan lebih katanya. Crazy enggak guys? Luar biasa loh belanja sayuran ini 10 juta modalnya per hari. Bahkan lebih. Katanya balikin modal aja belum tentu kadang-kadang. Ya itulah tapi berkahnya orang jualan kadang-kadang ada aja, Bur. Kalau lagi rame tiba-tiba ada orderan nih yang pasti-pastikan tuh kemungkinan ada orderan orang catering kayak gitu. Tiap hari ada yang belanjanya banyak katanya. Jadi kalau bisnis kita tumbuh gitu ya teman-teman, itu juga mempengaruhi ke orang lain. Jadi semangat, jangan takut, karena sebenarnya pada saat kita tumbuh kita juga membantu orang lain untuk berkarya, sobat-sobatku. Pokoknya banyak orang terbantu oleh kita nanti kalau pada kita tumbuh. Jadi pada saat kita naik kelas, kaya, sukses itu bukan untuk diri sendiri aja, tapi untuk banyak pihak. Banyak orang terbantu juga bakalan insyaallah. Jadi semangat. Untuk menebar manfaat dimanapun kita berada. Sonoan lah. Tapi kone, Pak. Rone lah. Kone udah licin nih. Banyak ya, berat. Kone udah licin. Kone udah abet. Parkir ke pasar. Siap-siap untuk oke guys. Ini dulu salam dari pasukan Wondes ini. Moga-moga kita hari ini lancar jaya semua dimudahkan. Amin.